adalah masa kerja kami, tim Posko ESDM. Karena masa BBM atau LPG listrik tidak ada hanya untuk keperluan lebaran, tapi dari mulai awal puasa pun kita sudah harus mengawalnya. Untuk BBM khususnya dari Pertamina, kami memantau stoknya harus lebih besar dari 20 hari, harus lebih lama. Begitupun untuk LPG, yang menarik adalah aktur di bawah 48. LPG per tanggal 14-17, dan kami belum happy waktu itu. Dan sebesar kami sudah minta ke Pertamina agar ikut ketarannya di atas 20. Dan Pak Menteri sudah instruksi kanal ini akan lebih secure. Itu juga kita minta ke badan usaha penyedia BBM lainnya juga untuk juga menjadikan stok. Jadi semua SPBU atau lebih terkait dengan pom bensin itu kita minta untuk mereka menyediakan logistiknya agar ketahanan pasokan BBM lebih mumpuni dan masyarakat bisa dilayani dengan baik. Listrik, sebagaimana kami tadi sampaikan, biasanya tiap menjelang lebaran listrik malah makin aman karena pabrik itu. Terakhir mas, ini kita juga turun ke lapangan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan untuk ngecek kesiapan sampai memitigasi atau mengantisipasi kondisi terburuk sekiranya sampai kemudian macet total di tol dan tidak bisa bergerak, apa yang benar harus dilakukan. Dan juga menyediakan pasukan motor mas yang bisa menyapu mengantarkan BBM yang kalengnya itu sebelum terang. Motornya kalau tidak terselubung kan kemarin siapkan tiga. Nah, dan itu sifatnya antisipatif.